bro, ini depan gua sudah ada Pulisset High Performance Pulisset. Ini kita lihat ya, untuk bit FESP ya, TDR All New CVT Pulisset Plus Drive Phase versi 2. Ini kemungkinan ada versi pertamanya, cuma gua nggak tahu tuh versi pertamanya seperti apa. Ini kampan 4 ya bro, kita langsung buka saja. Nah, istimewanya beda dengan yang lain ya, ini nih, ini informasinya lebih panjang ya, dan ini pun disesuaikan ya ringnya, jadi nggak perlu pakai ring bawaannya lagi bro. Jadi untuk pulley set yang depan itu ganti semua bro. Jadi ini sangat-sangat berguna ya untuk top speednya bro, mantap ini. Gitu juga untuk akselerasinya juga ya. Oke, kita lihat rumah loader ya. Oke, nah istimewanya ini bro, ini juga sudah disesuaikan ya untuk jalur loader, jadi agar bisa maksimal naik ke atas. Wah mantap, mantap sih ini. Dan kalau gua rasa ini bahannya lebih berat ya, lebih kokoh dibanding produk yang sebelumnya. Itu gue pernah pakai Kawahara ya. Ini plus tutup lumah lolornya ya. Tuh. Jadi sepaket bro semuanya. Ini sekedar informasi derajat kebiringannya 14,7 derajat. Karena di sini untuk mengejar top speed. Dan untuk kalau untuk akselerasinya kalian bisa main di di rollernya ya, diringanin aja sama dari busingnya tadi. Cuma karena gua tim top speed, atau bagi yang touring yang suka jalan jauh, ini sangat cocok ya pulinya, mantap bro. Satu paket di sisi ujung ini. Ini dia bikinnya halus banget bro, kayak ada sedikit lengkungan sedikit ya, nggak tajam gitu, yang artinya build quality-nya pembuatannya memang serius ya, nggak main-main. Sampai di sini juga, wah ini memang top deh untuk pulih. Gua rekomen nih bro, walaupun gua belum pasang ya, nanti kalian lihat aja. Oke bro, demikian reviewnya, nantikan pemasangannya ya bro. Like, comment, subscribe. Thank you bro.